Siapa yang tak kenal dengan artis Marshanda? Ia merupakan artis yang terkenal sedari kecil, Mams. Ternyata, ada kabar mengejutkan dari Marshanda loh. Dalam unggahan di YouTube channelnya, ia mengungkapkan bahwa ia sering mengalami nyeri di bagian payudara setelah diperiksa. Marshanda didiagnosa mengidap tumor payudara. Kabarnya, saat ini ia akan menjalani proses pengobatannya di Singapura. Lalu apa sebenarnya gejala pengidap tumor payudara yang tidak boleh diabaikan? Yuk simak penjelasan selengkapnya. Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Melansir Mayo Clinic, kemunculan tumor payudara yang berisiko menjadi kanker ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari riwayat keluarga hingga gaya hidup yang masih bisa diperbaiki. Dilansir dari Cidar Sinai, beberapa gejala yang tidak boleh diabaikan oleh Mams adalah benjolan atau penebalan yang tidak kunjung hilang atau berubah, pembengkakan, kerutan, atau lesung yang muncul di payudara, nyeri yang bisa dirasakan di area puting, hingga iritasi kulit di Mams. Nah, itulah tadi beberapa gejala yang tidak boleh Mams abaikan ya. Semoga bermanfaat. Wow.